Tuners, saya Coach Alin. Seperti biasa, setiap malam kita akan mereview, kita akan tanya-nanya ke penanggung jawab halaman masing-masing desk apa yang akan terbit di koran edisi Rabu 29 Juli 2020. Nah, ayo kita sama-sama ya. Halo Pak Jum. Besok apa yang diangkat ini, opini yang di Tribun Timur yang menarik besok? Ini ada salah satu opini yang sangat menarik, ditulis oleh budayawan kita Yudhistira Sukatanya. Itu judulnya Coli Puji Ratu Aksara Bilang-bilang. Apa artinya itu? Ini menceritakan tentang bagaimana Coli Puji, seorang bangsawan asal Baru, mendokumentasikan cerita-cerita rakyat bersama dengan Benjamin Frederick Matthews. Ini seorang orang Belanda yang punya banyak peran melestarikan budaya aksara Sulawesi Selatan. Orang kebangsaan Belanda, bangsawan Belanda, bangsawan Belanda, bangsa, ya, orang Belanda yang membantu melestarikan jejak-jejak aksara Sulawesi Selatan. Oke. Okay. Makasih Om Jum. Makasih Om Jum. Oke. Okay. Kakak Aksa, besok kapan ini? Kakak Kuk Dede. Nah, halo Tuners. Ya. Masih bersama Aksa untuk penanggung jawab rubrik Tribun Politik. Besok masih terkait dengan Kim Wali Makassar, perebutan parpol, Lanyar, Golkar sudah memastikan sikap di Kim Wali Makassar mendukung siapa. Masih terkait dengan irama itu, dukung-dukungan partai politik, tanda kutip, rebut-rebutan partai politik dalam pendaftaran calon. Gimana selengkapnya? Baca besok. Berita apa yang akan disuguhkan besok edisi Rabu 29 Juli 2020. Seorang kan mendekat-dekat ke sini, terima kasih. Kita kalau edisi kemarin hari Selasa ini, Pak Oca, kita menurunkan berita tentang angka psikologis corona di Indonesia yang sudah mencapai 100.000. Besok kita akan menulis, menyuguhkan berita harga emas. Kenapa harga emas? Rekor sepanjang sejarah harga emas. 1,2 juta per gram. Wah, luar biasa. Mestinya kita beli emas sebelumnya ya, Mas. Tapi kalau Pak Oca dan Trimulus punya banyak emas, jangan dijual dulu. Jangan dijual dulu besok atau lusa, karena awal Agustus diprediksi akan lebih tinggi lagi harganya. Sudah bisa menjadi lebih tinggi lagi sekitar awal-awal Agustus. Jadi pegadaian-pegadaian itu merasa inilah kesempatan bagi nasabah pegadaian untuk menambah di posisi mereka. Yang lain Ustaz Kambi? Yang lain itu nih, ini tragis juga ini. Jadi kalau harga emas tadi itu
berita yang menggembirakan, ini ada berita yang tragis. Mantan Perdana Menteri Malaysia diponis 12 tahun penjara.